10 manfaat asam jawa bagi kesehatan. Buah asam jawa rasanya asam dan sedikit manis ketika matang. Bagian buah bisa dimakan mentah atau diolah. Asam jawa jadi salah satu rempah yang memiliki banyak kegunaan. Asam jawa bisa dicampurkan ke dalam minuman, tapi bisa juga dipakai sebagai bumbu pelengkap. Kandungan nutrisi dalam asam jawa juga sangat banyak. Bahkan buah ini bisa digunakan sebagai salah satu makanan untuk mengatasi gula darah dan diabetes. Di Indonesia, asam jawa dijadikan sebagai bumbu rempah-rempah, jamu, dan bumbu masakan. Sebagai salah satu rempah pilihan yang sering digunakan dalam bumbu masakan, asam jawa ternyata menawarkan segudang manfaat untuk kesehatan Anda. Asam jawa atau tamarin adalah tumbuhan khas tropis yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Sebagai bumbu dapur, ternyata asam jawa mengandung banyak nutrisi. Berikut manfaat asam jawa bagi kesehatan. Yang pertama, asam jawa dapat menurunkan berat badan. Asam jawa bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga hati, dan mencegah penyakit jantung. Selain baik untuk kesehatan, asam jawa baik untuk diet dan mengurangi berat badan. Asam jawa mengandung serat dan rendah lemak yang baik untuk menurunkan berat badan. Kandungan serat seperti flavonoid dan polifenol bisa meningkatkan metabolisme tubuh untuk menurunkan berat badan. Kedua, asam jawa dapat menyehatkan pencernaan. Asam jawa mengandung serat yang bisa melarutkan dan mempermudah proses pencernaan. Kandungan buah ini bisa merangsang aktivitas empedu dan asam empedu untuk penyerapan lemak dan vitamin yang larut dalam usus. Manfaat asam jawa disebut-sebut sebagai salah satu obat alami untuk melancarkan kesehatan pencernaan dengan cara menstimulasi metabolisme dan menjaga sistem pencernaan tetap kuat. Kandungan fiber dalam asam jawa membantu memperlancar proses pergerakan feses dengan mudah melalui saluran usus. Selain itu, asam jawa juga merangsang aktivitas empedu yang efektif, membantu melarutkan makanan dengan cepat yang dapat memperlancar buang air besar. Manfaat ketiga, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungannya yang kaya vitamin C serta antioksidan lain menjadikan manfaat asam jawa dapat membantu dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, dapat juga menghambat pertumbuhan infeksi mikroba dan jamur. Sifat antiseptiknya membantu tubuh terhindar dari infeksi dan virus. Keempat, asam jawa bersifat antiinflamasi. Asam jawa memiliki sifat anti peradangan yang dapat menghindarkan diri dari penyakit seperti nyeri sendi, kondisi rematik, dan asam urat. Maka, tak heran jika asam jawa kerap dicampurkan campuran dalam berbagai jamu atau pengobatan tradisional herbal untuk menyembuhkan peradangan pada tulang dan sendi. Kelima, asam jawa dapat mengatasi mual. Banyak orang disarankan untuk mengkonsumsi sesuatu yang segar atau asam ketika mual. Hal ini juga berlaku untuk asam jawa yang memiliki rasa asam yang cukup unik. Bahkan wanita hamil yang mengalami mual mengkonsumsi asam jawa dapat mengurangi rasa mual yang ia alami. Akan tetapi ada baiknya untuk konsultasi kepada dokter mengenai jumlah yang tepat untuk dikonsumsi. Hal ini karena wanita hamil tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi kandungan asam. Keenam, asam jawa menjaga kesehatan jantung. Kolesterol adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung dan beberapa penyakit bawaan lainnya. Salah satu zat yang berguna untuk mengontrol kolesterol dalam darah adalah polifenol dan flavonoid. Perlu diketahui, asam jawa ternyata memiliki kedua zat ini dengan kadar yang cukup. Jadi, bisa dikatakan bahwa asam jawa bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam menjaga kesehatan jantung. Ketujuh, asam jawa dapat menjaga fungsi hati. Salah satu manfaat asam jawa adalah untuk menjaga salah satu organ terpenting dalam tubuh, yaitu hati. Asam jawa memiliki antioksidan yang bisa membantu menghilangkan racun pada hati. Konsumsi asam jawa secara rutin untuk menjaga kinerja hati supaya bisa terus berfungsi secara maksimal. 8. Asam jawa dapat mencegah kanker. Manfaat asam jawa bagi kesehatan berikutnya adalah dapat mencegah kanker. Manfaat ini didapat karena tingginya zat antioksidan dalam asam yang dapat membantu mengurangi tingkat keparahan gagal ginjal, tingkat keparahan gagal ginjal akut, dan kanker ginjal. 9.
Asam jawa dapat menyembuhkan luka. Bukan hanya buah asamnya saja, melainkan daun dan biji asam dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Hal ini dikarenakan di dalam bagian buah asam tersebut memiliki sifat antibakteri dan antiseptik yang membantu menyembuhkan luka. 10. Asam jawa dapat menjaga kesehatan otak. Manfaat asam jawa berikutnya adalah dapat menjaga kesehatan otak. Manfaat ini didapat karena adanya kandungan vitamin B di dalamnya. Vitamin B sangat penting untuk setiap aspek fungsi otak. Jadi, sangat disarankan untuk mengkonsumsi asam jawa secara rutin, guna mendapatkan segala manfaatnya bagi kesehatan. Salah satu makanan yang menyehatkan dan rasa asam dari buah ini sangat terasa adalah dengan mengkonsumsi sayur asam. Jika kamu memiliki cara lain untuk menikmati asam jawa, lakukanlah selama masih dalam takaran normal.